Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo coy, jumpa lagi dengan saya Satria Coy di sini. Dari tempat yang indah dan cerah gitu, saya mencoba untuk mancing casting lagi coy di Kali Opak Teratai Biru. Target kali ini kita akan mencoba target palung. Aduh, aku malah lali ranggo sofrok, ya Allah. Sebenarnya tadi mau mencoba ngutuk coy, tapi lali ranggowo iso. Kita coba mancing palung teh, ini umpannya. Umpan dari China. Murah tapi sangat istimewa coy. Nice. Dia isuk meruput ini, saya aku berangkat sekitar jam 6:30 kurang dikit. Sebenarnya udah kesiangan ya coy, tapi nggak apa-apa, selama masih belum panas, serengeng ini belum jebol, menurutku itu masih pagi coy. Iya. Udaranya seger banget coy. Yuk, bismillah, kita berdoa dulu coy. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapain teko poro iwak yang moro sapu-sapu sangkrah dan segala macam bentuk kesialan dangdo minggah toyo gasken. Langsung lemparan pertama, semoga saja bisa poin ya coy. Bismillah. Nah, lemparan pertama langsung backlash. Minta set soalnya 10-nya coy. Potensinya kita set dulu. Oke. Okay. Wah, langsung ra backlash dong, langsung long cast coy. Nah, ayo. Kita harus bisa poin palung besar coy. Bisa itu ding, rasa ngarani ding. Iya. Belum lama ini coy, di spot situ coy. Pas di situ itu ada yang poin ikan palung ya, sekitar mungkin 2 kiloan coy. Tapi apa namanya? Jebling. Karena dimasukkan di rumahnya itu coy, di sangkra-sangkra itu coy, ditumpukan kayu itu coy, dan senarnya nggak kuat, gegesek-gesek. PE kalau gegesek-gesek pasti putus coy itu, dan akhirnya nggak naik coy. Namanya Pak Afri yang dapat itu coy, yang disamber 2 kiloan itu coy. Tuh mbak menawa nak buah bonek di mak cepet. Ketika malam telah tiba, aku menyadari kau takkan kembali. Tuhan, kembalikan segalanya tentang dia, seperti sedia kala. Izinkan aku untuk meluknya, mungkin untuk terakhir kali, agar aku dapat merasakan cinta ini selamanya. Ketika malam telah tiba. Aduh, ini iki wes cok, mau backlash sih. Dari coy backlashnya coy. Aduh, yang memburukan yang suket aku orang mati. Jadi lurnya itu coy, pas mau tak lempar itu, dia gocaan suket, nyantai suket itu coy, rumput itu coy. Jadi ya kayak gini coy. Wah Jan, bismillah ya Allah, mukum-mukura parah. Pokoknya kalau kita backlash gini coy, itu kita yang santai saja coy, kita ngudarnya itu santai saja,
teman-teman gak usah panik, gak usah emosi, pokoknya yang santai. Terus apa itu, udaran alias copotan dari senarnya itu coy, kita langsung taruh di atas air biar apa, biar dia gak kusut bundet. Soalnya kalau ditaruh di atas tanah atau di atas rerumputan, pokoknya objeknya bukan air lah coy, itu saya jamin pasti tambah kusut parah coy. Terus pasti itu coy. Jadi ditaruh di atas air seperti itu coy, objeknya coy. Di senarnya ini, PE-nya ini kita taruh di situ biar apa? Biar nggak kusut langsung bisa loh. Mantap coy. Kita pindah spot coy, karena di sana tadi nggak ada pergerakan blas, nggak ada cintanya blas coy. Kita pindah spot di sini coy. Semoga saja di sini ada pergerakan ya coy. Ambilnya banjir loh ya. Semoga saja ada sautan, ada sambaran, ada cinta di sini guys. Coba yo, bismillahirrahmanirrahim. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Wah nyamber apa ini? Walah nyamber akar coy. Akar sama daun bambu. Casting kalau sambil ngerokok itu nggak enak ya coy. Tapi kalau mancing nggak ngerokok itu rasanya iya coy, kayak ada kurang itu coy. Eh Om Mamadi, lu menak le atuh som itu coy, itu masternya itu coy, master arek nguyuh. Coba di spot situ coy, pakai teknik set hand udus ya mas, set hand cash hampir saja cemental wet. Iya 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 iya, bentar coy malah. Oh aduh 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 aduh. Selalu saja menenangkan ku kuing. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya mantap. Aduh ternyata ada cendelannya coy. Masem. Wah, lah kok enak cendelane iki piye ceritane iki? Nyemplung juga ya aku geran. Wah, nyemplungnya aku coy. Zaman aku pakai soft rock, enggak ada sambaran, kita pakai mino coy, semi deep. Ini bahan dari temanku Mas Putro. Semoga saja bisa amis coy. Yuk, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dip-dipkan saja ini coy. Kita dip-dipkan gini. Wow, backlash dong, umpannya terlalu ringan coy. Settingan 10 ku tak buat paling maksimal ending. Kita strike coy. Wih. Kita strike kawanku. Mantap. Sekali lempar coy. Tapi gak sempat tarik coy pas lemparnya coy.
Mantap. Kita hot ride. Kita foto-foto dulu, coy. Kita setrek pertama, coy. Hihi. Alhamdulillah, palung ya paling sekitar 15 sentinan, coy. Au. Mantap jiwa, alhamdulillah. Kita lanjut lagi, coy. Sementara kita baru poin 1 ekor ya, coy. Bismillah, semoga saja ada tambahan. Mantap tadi sambarannya, coy. Posisi nggak pas tak record sayangnya, coy. Pas aku lemparnya itu loh, coy. Sayang banget. Tapi alhamdulillah sudah dikasih rezeki, coy. Ini agak panas sih spotnya, coy. Sekarang udah sekitar jam 3 kurang dikit, coy. Jam 3 sore kurang berapa ini? Kelihatan enggak, coy? Jam 3 lewat 11, jam 2.51, coy. Mantap. Waktu udah maghrib, coy, dan karena cuma dapat satu, kita rilis saja ikannya, coy. Kita rilis di tempat yang indah, coy. Ikannya ya sekitar 15. Kita turun sekitar segini. Ikannya sangat indah, coy, sumpah. Tuh, warnanya, coy. Warnanya sangat indah. Siripnya, perutnya ini siripnya merah banget, tuh. Terus di pipinya ini, deh, pipinya ini. Merah banget, coy, mantap. Mana dari sekitar ya 15 cm 20 cm lah, coy. Indah banget, coy, loh. Pipinya ini merah. Sana juga satu. Oh, lanang ini, coy, loh. Motor spermane, coy. Motor spermane. Lanang ternyata. Ih, gemes. Loh, ini, coy. Mantik banget, coy. Jadi kita rilis aja langsung. Ini jasa palung kali opa, coy. Sangat cantik warnanya, coy, loh. Pipinya merah. Titiknya juga jelas, titiknya ini juga mantep deh. Cuma dapat satu ekor dari jam 2 tadi. Jam 2 tadi sampai maghrib, coy. Alhamdulillah lah, kita rilis langsung. Yeah. Nah. Oke, coy, mantap. Yaudah, gitu aja, coy. Trip mancing sore ini, hasil akhir aku dapat satu ekor palung atau hampala sepanjang ya sekitar 15-20 cm pakai umpan mino bakar hasil bahan Mas Putro buatan temen Mancing Mania Yogyakarta grup Facebook. Baru aku pakai 3 kali langsung amis, coy, mantap. Dan spotnya di teratai biru kali, opak. Alhamdulillah, coy. Oke sih, coy. Pokoknya disyukuri. Iya. Yang penting tarikannya mantap, coy. Iya. Yaudah, yang saya ucapkan terima kasih yang udah menonton video ini. Yang belum subscribe, saya persilakan untuk subscribe biar channel ini berkembang, coy. Dan yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa juga like, share, dan juga berkomentar yang baik sebaik saja, coy. Iya. Saya Sajid Raja Fishing, saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.